أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما يا عليم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. Baik, kita minggu lepas ada membincangkan surah sampai mana? Bismillah sahaja ya minggu lepas. Okey. Okey, tak apa. Saya akan ulang bacaan semula untuk kita mengambil keberkatan. Saya akan mulakan semula bacaan surah An-Nas. Kemudian nanti kita akan sambunglah ayat-ayatnya. InsyaAllah sekejap lagi kita akan bincangkan. Cuba kita habiskan setiap minggu satu surah InsyaAllah kalau dapat. A'udzu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العظيم. Baik, sebelum kita membincangkan surah An-Nas, kita ulang balik tajuk minggu lepas, iaitu fi'il mudhari' majzum. Muka surat 163. Terus tengok muka surat 164. 163 dan 164. Baik. Okey, bila kita belajar tajuk fi'il mudhari' majzum, maka tajuk fi'il mudhari' majzum ini berkait rapat dengan haraf jazam. Fi'il mudhari' majzum tajuknya berkait rapat dengan haraf jazam. Baik, fi'il mudhari' majzum ini ialah fi'il mudhari' yang didahului oleh haraf jazam. Okey, sebelum ni kita belajar fi'il mudhari' mansub. Fi'il mudhari' mansub ialah fi'il mudhari' yang didahului oleh haraf nasab. Okey. Baik, kalau fi'il mudhari' majzum ialah fi'il mudhari' yang didahului oleh haraf jazam. Apa itu haraf jazam? Apa itu haraf nasab? Baik, kita boleh tengok ulang kaji. Buka diagram warna pink. B.
Minggu yang ke 8. Hari ni Satu Julai. Baik. Okey, kita akan tengok di dalam diagram warna pink B. Sebelah kiri ada dua haraf. Satu haraf nasab, satu lagi haraf jazam. Kalau tuan-tuan puan ingat dulu masa awal-awal saya mengajar kelas, Waalaikumsalam. Baik. Ada soalan tentang apakah itu haraf nasab dan haraf jazam. Saya tidak dapat ulas dahulu sebab dia ada kaitan dengan fa'il mudhari'. Baik. Okey, nasab tu dari segi bahasa sebenarnya baris atas. Nasab maksudnya apa? Baris atas. Jadi kenapa dinamakan haraf nasab? Sebab selepas dia kena baris atas. Satu lagi haraf jazam yang kita bincangkan minggu lepas. Jazam ni maksudnya mati sebenarnya. Jadi kenapa dinamakan haraf jazam? Sebab fungsi dia mematikan. Lepas dia kena mati. Dulu awal-awal kita jumpa tajuk haraf jar. Jar ni maksudnya baris bawah. Jadi fungsi dia ada kaitan dengan fungsi dia, iaitu lepas haraf jar kena baris bawah. Okey. Baik. Jadi fa'il mudhari' majzum ialah fa'il mudhari' yang didahului oleh haraf jazam. Haraf jazam tu ada dua. Boleh tengok dalam buku pun boleh, dalam diagram warna pink B pun boleh. Ada dua kategori. Yang pertama, yang dia mematikan satu je fa'il mudhari'. Fa'il mudhari' yang mati selepas dia tu ada satu saja. Kalau haraf jazam dua yang di bawah, kalau dalam diagram warna pink B bawah sekali, pink B bukan pink A, pink B bawah sekali sebelah kiri. Baik, maka dia mematikan dua. Kalau haraf jazam satu mematikan satu. Untuk permulaan, kita hanya nak fokus kepada fi'il mudhari' yang kepada haraf jazam satu saja, iaitu haraf haraf jazam ni fungsi dia apa? Mematikan satu, mematikan fi'il mudhari' selepasnya. Satu je lah, satu fi'il mudhari' selepasnya. Mematikan fi'il mudhari' selepasnya ataupun mematikan satu fi'il mudhari' selepasnya. Boleh? Ada dua fi'il mudhari' selepasnya dan dua-dua fi'il mudhari' itu akan mati. Okey. Nanti kita tengok contohlah dalam buku ni. Kalau ada saya akan tunjukkanlah yang mana yang mematikan satu, yang mana yang mematikan dua. Sekejap lagi. Baik. Okey, yang pertama yang mematikan satu fi'il mudhari'. Kalau dalam buku sebelah kiri. Kalau dalam diagram yang tadilah. Okey, haraf jazam yang mematikan satu fi'il mudhari', dia ada empat. Yang pertama lam. Lam maksudnya apa? Tidak pernah. Jumpa kat dalam buku terjemah apa? Belum. Tolong betulkan terjemah yang lebih tepat, tidak pernah. Lam tidak pernah. Lama belum. Dalam buku terjemah tak kala, salah. Tolong potong. Jumpa kalau dalam buku muka surat 163. Kalau dalam buku 163. Okey. Semula kat dalam buku dah ada terjemahannya, tetapi dalam buku terjemahannya kurang tepat. Yang pertama lam, dalam buku terjemah belum, tapi terjemah yang tepat tidak pernah. Tidak pernah. Baik. Bila sebut saya tidak pernah pergi ke Paris, statement ini menunjukkan waktu yang telah berlaku ataupun sedang ataupun akan. Tidak pernah. Past tense, present tense ataupun future tense. Past present.
Continuous. Tapi tajuk kita ni menasab, mematikan fi'il mudhari'. Apa makna fi'il mudhari'? Jadi fungsi lah, saya bagi sikit lah. Fungsi lam ini menukarkan makna fi'il mudhari' kepada makna fi'il madhi. Itu fungsinya. Boleh tambah lah. Kalau nak tulis ni, tulis dalam buku lah. Dalam diagram tu tak muat ruang. Fungsi lam saja. Yang pertama, lam menukarkan makna fi'il mudhari' kepada makna fi'il madhi. Semula, fungsi lam menukarkan makna fi'il mudhari' kepada makna fi'il madhi. Contoh. Lam azhab. Azhab ni saya pergi. Kalau lam azhab, saya tidak pernah pergi ke ilah mana-mana lah. Macam ayat saya tadi, saya tak pernah pergi ke Paris. Paris. Baik. Ini fi'il mudhari'. Sepatutnya sekarang lah. Tapi bila kita tambah lam, dia menukarkan makna fi'il mudhari' kepada makna yang telah lepas. Makna statement saya tak pernah pergi ke Paris tu bila? Daripada saya lahir sampailah ke hari ini. Hari ni tak tempat. Yelah, kalau hari ni belum pergi, maknanya kalau sekarang saya tengah pergi, tak boleh guna ayat ni. Boleh? Tak boleh gunakan lam. Jadi itu fungsi lam. Kalau kita tengok dalam Al-Quran, jumpa lam yalid walam yulad, tidak pernah melahirkan dan tidak pernah dilahirkan. Maka statement ini menunjukkan pada yang telah lalu, bukan pada waktu tersebut. Baik. Okey. Yang kedua, lama belum. Belum. Apa beza tidak pernah dengan belum? Mungkin ataupun masa tu mungkin dia tengah buat. Kalau dikata lama azhab, ni lam tidak pernah. Tidak pernah sama dalam saya minta tadi tolong betulkan terjemahan dalam buku, lam tidak pernah. Kalau kita kata lama azhab ila Paris, contoh saya buat ayat, saya belum pernah ke Paris, tapi masa tu mungkin saya dalam perjalanan. Boleh? Saya tak pernah pergi Mekah lagi ni. On the way pergi Mekah. Boleh guna lama, tapi tak boleh guna lam. Beza sikit je. Belum pernah. Tapi dalam perjalanan ke Paris. Boleh? Sebab. Tak pernah pergi. Izilah kalau nak pergi, kali pertama. Kalau tak pernah pergi, kalau tak pernah, maknanya kita tak boleh gunakan lam ni untuk kita sedang on the way nak buat sesuatu perbuatan, tak boleh guna lam. Kalau kita on the way sedang melakukan sesuatu perbuatan, kita kena buat, kena gunakan perkataan apa? Lama. Orang tu berkahwin, bersanding. Pakcik dah berumur, tengah bersanding. Tak pernah kahwin, belum kahwin ke? Jadi, macam mana saya nak buat contoh? Aduh, belum lagi, tapi masa tu dia sedang melangsungkan perkahwinan. Boleh? Itulah lebih kurang sikit. Tapi yang penting kita orang Melayu boleh faham lah. Kalau sebut belum dengan tak pernah ni, kita tahulah kalau dari segi makna. Boleh beza kan? Contohnya, dah makan ke belum? Nak jawab tak pernah ke? Kita orang Melayu senang sebab kita jawapan kita berdasarkan kepada soalan. Dah makan ke belum? Belum. Dah pernah datang ke sini ke? Belum. Dah pernah datang ke? Tak pernah. Kita tengok kepada soalan. Kita dalam bahasa Melayu ni tak ada spesifik sangat kaedah. Kalau lepas tu kena ada pas ke kita, sebab perbuatan dalam bahasa Melayu dia tidak ada apa, past tense, present tense, future tense, ada kan? Tak ada kan? Tak ada. Kita kena tambah perkataan lain untuk menjadikan makna, memberikan makna-makna berikut. Jadi senang, bahasa Melayu tak ada masalah. Baik. Okey, lam tidak pernah, lama belum, kemudian li hendaklah.
Ha? Li, li, li. Lam yang berbaris bawah tu. Li, hendaklah. Itu betul terjemahannya. Yang terakhirlah, janganlah. Lah, janganlah. Terjemahan dalam buku tidak salah. Tolong betulkan. Apa beza jangan dengan tidak? Jangan larangan. Kalau tidak? Dia penafian dengan larang tak sama. Kamu ke yang pergi semalam ni? Bukan ataupun tidak. Tak pergi kelas ke? Tak. Balik kampung ke? Tak. Tak nak makan ke? Tak. Tak makan . Baik. Tapi kalau jangan ni kita dalam satu bentuk perintah. Jangan baring. Jangan berjalan. Jangan pergi. Jangan bercakap dan sebagainya. Baik. Tak sama. Dalam buku diterjemahkan tidak maka bukan. Tak kena Salah terjemahan tu. Kena betulkan. Jangan. Lah di dalam haraf jazam memberi makna jangan. Okey, semula. Apa makna lam? Tidak pernah. Lama. Li. La. Janganlah. Baik. Li, janganlah. Bukan tidak. Bukan. Li, janganlah. Li pula. La, janganlah. Ya, terima kasih. Dah pening pala dah. Li, hendaklah. La, janganlah. Baik, ni hari Isnin punya cerita lah ni. Saya pun sebenarnya semalam pergi. Kemarin saya pergi ke Pangkor. Sampai rumah malam tadi. Ada family day kat sana. Ayah? Bukan memang pergi berjalan lah. Bukan pergi beraya pun. Pangkor. Pulau Pangkor. Lepas tu semalam baru balik. Semalam tadi. Tidur di Pangkor. Sekali lah dengan kita, kami buat ni family day di sana. Itu jadi hari ni nampak macam mood masih mood kat sana lagi. Baik. Okey, semula lam tidak pernah, lama belum, li hendaklah, la janganlah. Baik. Okey, kalau kita tengok nanti ya, dalam daikan warna pink B tu memang kita akan lihat beberapa pertindihan huruf yang sama dia ada pada beberapa tempat. Yang pertama ialah lam alif. La itulah lam alif. Kita akan jumpa satu di dalam haraf jazam yang kita sedang bincangkan dan satu lagi kita akan jumpa di bawah haraf nafi. Jumpa tak kat tengah-tengah haraf nafi? Atas bulatan haraf popular tu ada haraf nafi. La dengan ma. Jumpa tak? La. La di dalam haraf nafi terjemahannya tidak. Yang itu betul. Okey. La di dalam haraf jazam terjemahannya jangan. Maknanya lepas ni bila baca Quran memang kita jumpa lam alif salah satu daripada dua je terjemahannya. Sama ada tidak ataupun jangan. Tidak tu boleh terjemahan yang lain tiada. Ikut kesesuaian lah. La boleh terjemah tidak dalam haraf nafi tu. La dalam haraf nafi ni boleh terjemah tidak ataupun tiada ataupun yang seerti. Kalau la ilaha illallah terjemahnya apa? Tidak. Tidak ataupun tidak Tuhan ke ataupun tiada? Tiada. Tiada. Jadi terjemah tiada lah yang terjemah tidak. Untuk sesuaikan dengan ayat Melayu. Jadi la itu adalah haraf nafi bukan haraf jazam. Okey, itu satu. Lagi yang kita akan lihat pertindihan yang lain ialah dekat huruf lam. Lam saja, lam yang baris, tak kisahlah baris, lam tidak ada alif selepas dia. Lam saja. Ada berapa tempat lam? Bukan lam mim huruf lam. Satu dalam haraf ja. Sebelah kanan sebelah kanan atas. Jumpa dalam haraf ja satu. Haraf ja sebelah kanan atas. Min ala bila fika an rubala ataupun li dalam haraf jar. Jumpa tak haraf jar sebelah kanan atas? Haraf jar. Jumpa Okey. Kemudian dalam haraf taukid ada satu lagi. Inna anna qadna la. Betul?
Dalam harf taukid ada satu. Kemudian di dalam harf nasab yang kita dah bincangkan sebelum ni, Alan idzan kaili, jumpa sebelah kiri. Harf nasab sebelah kiri. Ada kan? Dan yang terakhir yang kita sedang bincangkan hari ini ada sekali lagi, lam lama li. Jadi macam mana kita nak tahu bila baca Quran lam ini yang mana satu? Tengok perkataan lepasnya. Kalau lepasnya baris bawah, maka dia adalah haraf ja. Kalau lepas dia baris atas, haraf nasab. Kalau lepas dia mati, haraf jazam. Haraf taukid ni dia tidak ada fungsi baris. Dia tidak ganggulah baris atas ke depan ke bawah ke. Boleh? Okey. Cuma permulaan ni mungkin kita ialah belum betul-betul mahir. Tapi bila dah belajar makin lama kita boleh tahu secara... kita boleh tahu bahawa dia ni haraf jar ataupun bukan. Baik. Okey, kemudian saya nak ulang sekali lagi cara-cara menjazamkan ataupun mematikan fa'il mudhari'. 164. Haraf jazam dua tu nanti kemudian. Baik. Kenapa saya fokus kemudian? Sebab haraf jazam dua ni kita jarang-jarang jumpa ya. Kalau kita dah bincangkan nanti kalau kita habis 10 surah ni, kalau ada cadangan kita nak masuk surah yang lebih panjang, nanti saya akan buka balik. Kita boleh bincang balik. Sekarang ni kita memilih untuk bincangkan 10 surah yang terakhir. Surah Al-Fil hingga surah An-Nas. Lepas ni kalau ada cadangan lain, kita boleh mungkin naik ambil surah yang lain. Bila kita bincangkan surah-surah yang panjang, barulah kita akan jumpa haraf jazam 2. Boleh? Kalau ayat surah-surah yang pendek ni, ayat-ayat pendek ni jarang jumpa haraf jazam 2. Dia hanya mematikan satu saja. Baik. Kita akan jumpa haraf jazam 1 lah. Baik. Okey, jadi cara menjazamkan fa'il mudhari' dalam buku 164. Kalau nak lebih faham, cara menjazamkan tu boleh buat nota tambahan. Mematikan. Apa benda menjazamkan? Ada jazam dalam bahasa Melayu? Kata jazam dalam bahasa Melayu ada? Tak, yelah jazam ni yang kita bincangkan ni, mematikan ni bahasa Arab lah . Dia ambil daripada perkataan jazam ni, dia campur ni. Kalau orang yang belajar style pondok, belajar dengan orang tok guru pondok, nanti kalau haraf jar ditanya apa fungsi haraf jar, fungsi dia menjarkan isim selepasnya. Apa fungsi haraf nasab? Menasabkan fi'il mudhari' selepasnya. Apa fungsi haraf jazam? Menjazamkan. Jadi kalau orang yang tak biasa ni, apa benda menjarkan, menasabkan, menjazamkan? Jadi sebab tu saya tambah terjemahan Okay. Menjarkan ni membaris bawah kan, menasabkan membaris atas, menjazamkan mematikan. Okay. Nanti ada dengar satu lagi, merafakkan. Oh sudah. Rafak tu apa? Okey, yang tu tak ada dalam tajuk ni, saya tak nak ulas lagi lah. Biarkan dulu. Baik, jadi untuk yang ni dah? Dah ya? Boleh padam? Macam mana nak sebut ya? Aywah. Naam. Khalas. Ya Allah. Baik. Yang pertama, cara-cara mematikan fi'il mudhari'. Yang pertama, kan saya ada ulas minggu lepas dia ada sedikit beza je daripada haraf nasab, cuma dia ada tambahan Baik, yang pertama yang hujungnya bahir. Okey. Ini pun beraya juga. Yang pertama, yang hujungnya berbaris depan, kita buat macam mana? Yang berbaris depan, sama je sebenarnya ikut dalam buku, cuma saya keluarkan ke depan Sama je ikut nombor satu yang ada kat dalam buku tu. Cuma saya keluarkan ke hadapan. Supaya tak terlalu lebih nampak. Baik.
Yang ujung dia baris depan, kita buat macam mana bila tambah harau jazam? Kita matikan je. Yang ujung dia baris depan, kita matikan. Jadi macam mana? Contoh dia, huwa yak tubuh. Bila ditambah harau jazam, jadi macam mana? Lam yak tub eh. Nah, jadi yang ni tak perlu salin pun tak apa sebab saya ulang sahaja apa yang ada dalam buku. Tapi kalau nak salin juga terpulang eh. Sebab dah ada dalam buku sama je, cuma saya tuliskan ke depan. Kalau nak tulis pun tuan-tuan puan tulis simbol yang ni je lah eh. Tulis terpulang lah. Cuma saya bagi tahu ni supaya apa? Sebab nanti tuan-tuan puan boleh lebih fokus ke depan eh. Sebab takut nanti kalau kita kita leka menulis, nanti takut apa yang saya cakap ni terlepas pandang. Yang pertama, yang hujung dia baris depan ni, bila tambah harah jazam, matikan macam biasa, kita nampak tanda dia. Baik, yang ni ada berapa tempat? 5 eh. Tengok dekat dalam buku tu ada dah disebut, tulis domer dia eh. Yang pertama apa? Wah, yang kedua? Hiya. Lagi? An? Anta. Lagi? Ana. Lagi? Nah? Baik. Jadi yang ini memang kalau kita tengok fa'il mudhari' di dalam buku tu, huwa yaktubu, hiya taktubu, anta taktubu, ana aktubu, nahnu naktubu, tempat lima-lima tempat ni memang hujung dia mesti baris depan. Okey, bila kita tambah harf jazam, matikan je lah macam biasa. Okey, kalau ditanya harf jazam tadi ada 4. Kalau tambah lam, yaktub eh. Jadi lam yaktub. Kalau tambah lamah, sama jugalah mati. Tambah li pun sama juga eh. Baik. Okey, kategori yang kedua, yang mana di hujungnya ada harf illah. Kategori yang kedua, yang mana hujungnya ada harf illah. Harf illah ni maksudnya apa? Harf sakit, iaitu alif, waw, ya. Dalam bahasa Arab, bila sebut haraf illah. Ataupun illat eh. Haraf illah. Kalau tengok tulisan Arab dia, illah ni macam ni. Illat. Illah. Illah ke illat? Kenapa bukan illat? Ta marbutah bila waqaf, dia jadi bunyi ha. Tapi DJ dengar kadang ada orang yang sebut haraf illat eh. Ada yang sebut begitu. Ayat tu ayah kan? Ayat? Ayat apa? Ayat. Ha? Tapi saya dengar dia orang cakap ayah. Ayah? Ayat lah, ayat lah sepatutnya. Berapa banyak? Kalau singular, ayah. Jamak dia, ayat. Yang ni, ayah. Yang ni, ayat. Bila sebut ayat, sebenarnya dia adalah jamak. Jadi kalau yang jamak ada ta panjang ni, sebutlah bunyi ta yang macam biasa. Tapi ialah sebab bahasa Melayu pun kita dah pinjam perkataan ini. Kita dah guna pakai dalam bahasa Melayu. Jadi guna je lah. Ayat ke ayah ke kang tukar nanti kan orang lain faham lain pula. Sekarang ayah nombor berapa? Ha? Ayah tu. Jadi tak faham pula. Tak pula guna je lah. Baik. Cuma ya yeah, sebab kita ada yang kita silap guna satu. Satu lagi kita tak guna dengan sebutan yang betul. Dan kadang-kadang guna dua-dua. Ibadat ke ibadah? Ibadat ke ibadah? Ibadah eh? Bukan ibadat? Tak, tak. Penggunaan Melayu. Orang Melayu sebut ibadat ke ibadah? Ibadat eh? Ya, rumah ibadat eh. Dia sedang beribadat. Tapi kalau pergi umrah? Buat haji? Buat haji? Naik haji? Macam mana? Dia sedang mengerjakan? Ibadat haji? Ibadat haji? Ibadah pula. Ya, ikut dan je lah eh. Kejap ada tah, kejap tak jadi tah.
Baik. Rahmat ke rahmah? Oh, rahmah tu nama orang. Rahmat bukan nama orang. Sebenarnya sama je dalam bahasa Arab, tamarbutah. Tapi oh, rupanya rahmat kalau lelaki, rahmah perempuan. Sebenarnya sama je, tamarbutah. Tak apalah eh, kita nak buat macam ni. Okey, jadi ni haraf illat. Illat ni maksudnya sakit eh. Kenapa orang Arab kata nama dia haraf sakit? Sebab kalau huruf yang lain, ba, ta, tha, jim, ha, kha, sampai habi, ini selain daripada alif, waw, ya, ini kita boleh letak mana-mana baris dan tidak menjadi berat untuk disebut eh, kalau diletakkan baris. Tetapi tiga huruf ni, iaitu huruf apa? Alif. Alif, waw, ya ni kalau diletak baris, memang akan menjadi berat eh, dari segi sebutan mengikut orang Arab. Baik, maka sebab itulah mereka menamakan ketiga-tiga huruf ini sebagai haraf illah. Itu huruf sakit eh. Illah ni maksudnya sakit. Baik. Okey. Waw, alif, ya. Kalau dalam huruf, dalam ilmu tajwid, dipanggil huruf mad. Betul? Okey. Yang ada huruf sakit di hujung ni, bila ditambah haraf jazam, jadi macam mana? Okey. Contoh dia kalau waw dalam buku, huwa yad'u. Yad'u ke tak do'u? Yad'u kan? Kalau alif? Kalau ya alif? Yes. Kalau ya, yar mi. Sepatutnya buka diagram warna tak payahlah eh, tengok je lah eh. Yang atas ni domain dia huwa, betul? Yang bawah ni tiga-tiga ni domainnya huwa juga. Tapi yang atas kalau domain dia huwa, hujung dia berapa sepatutnya? Sepatutnya fi'il mudhari' memang hujung dia kalau dhamir dia huwa. Okay. Fi'il mudhari' kalau dhamir dia huwa, hujungnya sepatutnya mesti baris depan. Kalau nak pastikan, tengok diagram warna kuning A. Nak confirmkan. Kuning A ini adalah rujukan, template eh, untuk kita mengenal apakah dhamir yang ada pada sesuatu perkataan kalau dia adalah fi'il. Cuba tengok simbol pada fi'il mudhari' yang dipangkal dia ada simbol huruf ya yang hujungnya ada tanda baris depan. Cuba. Atas sekali kan. Cuba eh, pangkal dia macam inilah, tanda huruf ya. Hujung ni ada tanda baris depan walaupun kat dalam diagram tu tulis huruf ya biasa kan. Sama je lah. Yang ni ya juga eh. Dalam diagram tu ya juga. Baik. Maka dhamir dia apa sebelah kanan? Huwa. Maknanya fa'il mudhari' kalau huwa, dhamir dia hujung dia mesti baris depan. Yang ini sepatutnya baca macam mana? Yad'u. Sepatutnya. Yang ini baca macam mana? Ini alif ke ya? Kalau ya bunyinya yas. Ini kalau kita sebut sekarang ni yas'a ke yas'ai? Bunyi alif ke bunyi ya? Nah, jadi ini sebenarnya kalau kita nak baca yas'a'u. Alif eh. Ya ini kalau kita baca sepatutnya yarmiu. Sepatutnya. Cuba sebut yada'u. Okey. Okey. Susah. Sebut ke senang sebut? Susah. Melayu senang, Arab susah eh. Tapi bagi orang Arab memang susah. Yas'a'u susah. Yarmiu. Susah eh, bagi orang Arab susah. Jadi fi'il mudhari' yang ada huruf sakit di hujungnya untuk meringankan sebutan, maka mereka dah matikan awal-awal. Awal-awal dah dimatikan. Ni belum masuk haraf jazam lagi ni. Boleh? Okey. Kemudian bila ditambah haraf jazam,
Lam contoh ni. Lam. Lam yas. Dengan lam iar ni. Macam mana nak matikan ni? Ni dah mati. Macam mana nak matikan huruf yang dah mati? Mati berapa kali? Mati sekali je. Baik. Jadi macam mana nak matikan huruf yang dah mati? Kaedahnya kena buang. Jadilah lam yad'u, lam yas'a, lam... Sekejap, terbalik. Lam yas'a dengan lam yarmi. Boleh? Ada tak alif? Ada waw, alif, ya kat ujung? Tak ada. Kenapa? Sebab kaedahnya nak mematikan huruf yang dah mati. Sebab mati hanya sekali. Maka nak mematikan huruf yang dah mati, kita buang huruf yang mati, huruf yang sakit tu lah. Maknanya kat sini simbolnya kena buat begini eh. Kalau ada waw kat ujung, buang waw. Kalau ada alif, buang alif. Kalau ya, buang ya. Yang ini sebenarnya alif maksurah nama dia eh. Alif maksurah. Alif pen, alif kecil. Baik. Dapat? Yang hujungnya ada huruf sakit, macam mana kalau tambah harf jazam? Kita buang. Okey, saya nak tanya, yarmi ni isim ke fa'il ke haraf? Yarmi, isim ke fa'il ke haraf? Yarmi. Eh, lihat, bukan isim. Tak ada tanda isim. Cuba ulang kaji tanda isim yang pertama apa? Alif lam, yang kedua, yang ketiga, baris bawah di hujungnya. Jadi sekali tengok orang akan nampak, oh ini isim. Tapi sebenarnya huruf akhir dia huruf apa sebenarnya tuan-tuan puan-puan? Huruf akhir dia huruf mim ke huruf apa? Ya. Ya ini telah dibuang. Sama halnya dulu kalau kita belajar surah Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdi ni satu perkataan, nah satu perkataan. Nah ni semua tahulah apa makna nah. Nah apa makna nah? Kami. Kami. Ihdi tunjukkan. Isim ke fa'il ke haraf? Nampak hujung dia baris bawah tapi sebenarnya ada huruf sakit dibuang di situ eh. Ha, jadi ya sebenarnya adalah fa'il. Ihdi ada ya kat sini tapi ya itu telah dibuang eh. Dia ada kaitan hampir-hampirlah dengan tajuk ni. Tapi saya tak nak ulas panjang nanti kemudian. Baik, ada soalan tak sekat ni kat sini? Semula eh, yang hujung dia baris depan kita mah. Yang hujung dia ada huruf sakit buang. Jelas? Ada soalan? Ya? Untuk lima fi'il mudhari' yang hujungnya ada haraf illah, alif waw ya. Ni ada berapa? Ni ada berapa? Yalah, ada berapa? Baik, ya. Fi'il ni kat sini contohnya ada tiga. Oh, ada lagi dua. Mana dua lagi? Baik, begini maksudnya tuan-tuan dan puan. Lima tu macam atas ni. Huwa, hiya, anta, ana, nahnu. Hujung dia, saya tolong sebut eh. Saya tolong sebut. Dengar. Kalau huwa bunyinya yad'u, anta tad'u. Mula-mula huwa yad'u, anta hiya tad'u, anta tad'u, ana ad'u. Nahnu nad'u, semua itu bila tambah haraf jazam kena matikan. Maknanya yang ni pecah pada berapa? Lima. Ini lima, ini lima. Bukan lima tu tiga contoh ni tak. Sebab ni contoh ni saya dah tulis kat sini ni. Ini domain apa ni? Wah, ada berapa domain lagi? Empat lagi kan? Ha, maknanya baki yang empat pun sama. Bila ada huruf sakit di hujung, kita nak buat apa? Kita buang je. Boleh?
Kenapa contoh ni tiga? Sebab huruf sakit ada berapa? Ada tiga. Boleh? Boleh? Ah, bukan domainnya pada huwa sahaja. Di apply yang ni, ini contoh saja. Kita apply pun pada tiga-tiga baki domain ni semua. Lima domain juga. Apa beza atas dengan bawah? Saya nak tanya. Apa beza atas dengan bawah ni? Tengok yang satu di jelah yang bawah ni, abaikan dua ni. Tengok apa beza yang ni dengan yang ni? Yang ni apa? Hujung dia apa? Jadi bila tambah arah jazam kita dekat berapa tempat? Yang ni hujung dia ada apa? Huruf illah. Jadi kalau kita tambah arah jazam nak buat apa? Ini domir apa? Maknanya bakinya jadi macam mana? Sama. Yang ni pun sama. Ini hujungnya ada huruf sakit. Domir dia apa? Huwa. Bila tambah arah jazam buang, maka baki domir hiya anta ananahnu pun kena buang. Boleh? Cuma beza atas dengan ini, beza atas dengan bawah. Atas dimatikan, yang bawah dibuang. Yang atas ni hujungnya huruf sehat, yang ni di bawah ni hujungnya huruf sakit. Oh, dah ada nampak tanda-tanda sakit dah tu. Biarkan, kalau tak boleh nak absorb lagi, tak dapat nak tangkap ni, tak apa eh tuan-tuan dapat. Baik, yang ketiga, yang ni sama. Yang ketiga dengan empat ni sama macam yang sebelum ni. Senang eh. Okay, saya nak padam. Yang sebelah sana. Yang cunting-cunting tu. Baik, yang ketiga, yang ni sama dengan yang ketiga dengan empat ni sama macam di dalam fi'il mudhari' mansub. Yang ketiga apa? Yang ketiga hujung dia ada apa? Yang ketiga hujungnya ada huruf nun. Bila tambah harf nasab nak buat macam mana? Kita kena buang nun ni, kena dibuang. Ada berapa tempat yang ni? Cuba tengok domain dia ada berapa tu? Tujuh. Contoh dia, saya tulis satu contoh je lah eh. Yaktubani, bila ditambah haraf jazam, lam jadi macam mana? Lam yaktubah. Nunnya kena buang. Boleh? Dan di bawah tu hum yang tubuna, bila tambah lam jadi lam yang tubu. Boleh tengok dalam buku eh. Okey. Ada berapa tempat? 5 tempat. 7. Yang pertama huma lagi. Hum lagi. Huma. Antuma ada 2 kan? Antuma. Sebab antuma ni lelaki dan antuma perempuan. Kamu berdua lelaki, kamu berdua perempuan. Kemudian ni perempuan eh. Kemudian antum. Dan yang terakhir anti. Semua domain ni dah ada disebut dalam buku eh. Baik. Dan kalau kita tengok dalam buku, hujung ni semua ada apa? Yang tubani, yang tubuna, tak tubani, tak tubani, tak tubani, tak tubuna, tak tubu, tak tubina. Hujungnya semua ada nun. Bila ditambah haraf jazam, kita buang sahaja nun. Okey, yang terakhir. Yang keempat. Yang keempat. Apa dia? Hunna dengan? Antunna hukumnya adalah mabani, tak berubah. Contoh dia, kalau hunna ya tu benar. Kalau antunna
tak tak tu benar. Okey, jadi macam mana bila tambah harf jazam tiada apa-apa perubahan yang berlaku? Kenapa? Sebab dia adalah mabni. Jadi macam mana? Lam yaktubna dengan lam tak tubna. Beza hunna dengan antuna ni pada huruf ya dengan ta. Lam tak tubna. Tidak berubah. Okey. Jadi apa yang berlaku? Empat eh. Kalau harah nasab, apa beza harah nasab dengan harah jazam ni? Beza dia apa? Kalau hujung dia, kalau dalam bab fi'il mudhari' mansub, kalau ada harah nasab, yang hujung dia baris depan tukar kepada baris atas. Yang hujung dia ada nun, kita buang nun. Yang hujung dia ada kecuali hunna dengan antunna, hukum dia mabni. Semula eh. Saya ulang balik. Kalau fi'il mudhari' mansub dulu, muka surat sebelum ni lah eh. Yang hujung dia baris depan tukar kepada baris atas. Yang hujung dia ada nun, buang nun kecuali apa? Hunna dengan antunna. Kalau di dalam fi'il mudhari' majzum ni, yang hujung dia baris depan tukar kepada, kita matikan. Yang ada hujung dia, ni tambah satu eh. Yang ni tak ada sebelum ni. Yang ada huruf sakit, kita nak buat macam mana? Kita buang. Kemudian yang hujung dia ada nun, buang nun kecuali hunna dengan antunna. Cukup eh. Baik, itu saja beza. Ni ada berapa tempat? Ada dua tempat. Baik, nanti dalam ayat-ayat ataupun surah yang kita bincangkan nanti, kalau ada jumpa nanti saya akan ulang balik supaya tuan-tuan puan lebih menguasailah. Sebenarnya hari ni yang kita belajar selama ni, sebenarnya kita lebih banyak teori eh. Kita tak boleh, kita belum betul-betul dapat praktis 100% apa yang kita belajar. Baik, bila kita bincangkan surah nanti, insyaAllah banyak perkara yang kita dah belajar, kita akan dapat praktis dan tuan-tuan puan akan lebih mahir. Baik. Okey. Contoh dah pernah bincang ke belum? Minggu lepas sempat tak? 165 ada bincang tak? Okey, cuba tengok satu contoh. Satu ataupun dua contoh yang dapat. Baik, yang pertama, fal yuqatil fi sabilillah. Ada tak rujukan nombor di bawah nombor surah? Nama surah ada tak rujukannya? An-Nisa ayat 74. Tak ada. Tak ada sebut. Tak ada, maknanya kena tambah ya. An-Nisa ayat 74. Falyuqatil fi sabilillah An-Nisa ayat 74. Macam mana nak eja An-Nisa? A-N, ayalah eh. A-N-N-I-S-A, lepas tu ada koma ke atas tu. An-Nisa ayat 74. Okey. Yang di bawah pun tak ada tu rujukan ayatnya. La taqrabu salata wa antum sukara. Rujukannya sama juga An-Nisa ayat 43. An-Nisa ayat 43 tertinggal ni. Baik. Okey, contoh yang pertama, fal yuqatil fi sabilillah. Mana haraf jazam? Lam. Fa. Haraf jazam bukan haraf nasab. Tadi kita belajar empat je haraf jazam. Balik, ulang balik. Yang pertama, lam. Lama. Li. La. Adakah? Tak ada pun. Saya ulang balik eh. Harah jazam ada empat. Yang pertama lam. Lama. Li. La. Ada tak harah jazam
tak ada baik. Baik, okey, saya perlu tambah lagi sedikit maklumat untuk lam. Huruf lam. Tapi memandangkan waktu telah sampai waktu rehat, kita nak bincang lepas rehat, suka nak habiskan dulu sebelum rehat? Habiskan dulu. Okey, kalau habiskan saya nak padam ni. Dah. Baik, lam ini untuk pengetahuan tuan-tuan, ada dua cara bacaan. Huruf lam, lam saja, bukan lam mim eh, lam. Kan tadi lam, lama, li, li. Li ni ada dua cara bacaannya. Satu dibaca dengan baris bawah, satu lagi dimatikan. Bila nak baca baris bawah, bila nak matikan. Okey, yang ni saya nak kena tulis. Yang sebelah sini sudah, sebelah sini. Dah eh? Hari ni kita masih dalam bulan puasa lah. Bulan puasa lah. Masih Syawal lagi kan? Last hari Rabu kalau tak silap saya. 27 Syawal eh. Jadi Rabu last kalau tak silap saya. Hari Rabu last masih boleh lagi nak puasa. Pergi kat kelas saya yang lain. Sembang-sembang kelas. Ustaz macam saya tajalah tanya. Puasa 6 macam mana. Kemudian ada yang kata. Saya tanya, dan kira ada yang dah habis ke puasa 6? Oh, dah, ada yang dah, ada yang tengah-tengah. Ada seorang lagi jawab confident. Ustaz, saya 6 hari lagi Ustaz. Saya 6 hari lagi. Masalah ni dia, dia jawab paling kuat. Ustaz, saya 6 hari lagi. Yang kan 6 hari dah habis. Dah eh? Dah. Ringkas saja pembincangannya. Untuk lam, untuk yang ketiga ni, harah jazam yang ketiga itu dia ada dua, kena buat nota tambahan sedikit ya. Dia ada dua cara bacaan. Yang pertama dibaca dengan ikut sebutan yang asal, iaitu lam itu dibaca dengan baris bawah. Macam mana saya nak buat rotan? Lam. Dia ada dua cara bacaan. Yang pertama dibaca macam ni lah. Yang pertama dibaca dengan baris bawah macam biasa. Yang kedua dibaca dengan mati. Nanti saya akan habiskan dulu nota ni. Satu kita baca baris bawah. Satu lagi mati. Macam inilah, satu baca dengan baris bawah, satu lagi dibaca dengan mati. Okey, kita baca baris bawah ni bila? Ini bacaan yang biasa eh. Saya nak bincang yang mati ni dulu. Sebab yang ni yang kena ada nota tambahan sedikit. Bila kita nak baca dengan mati, bila sebelumnya ada huruf waw ataupun huruf fa. Sebelum huruf lam ni ada huruf waw ataupun waw yang baris atas ataupun fa yang baris atas, maka lam itu akan dimatikan. Kalau sebelumnya tidak ada huruf waw dengan fa, kita baca macam biasalah. Yang ni tidak ada, saya tak tulis apa-apalah kat sini eh. Ha, ni tak ada apa-apa berlaku, tidak ada. Okey. Maknanya kalau yang pertama ni kita terus jumpa lam, tak ada apa-apa huruf waw dengan fa, maka dibaca dengan baris bawah. Contoh. Sebelum lam. Kalau selain daripada waw dengan fa, tak termasuk. Dia mesti waw dengan fa. Ya? Memang waw dalam Al-Quran semua baris atas. Waw dan tu. Waw dan tu. Boleh? Jadi bacanya wah, bukan wu, ada wu, wu ri.
Wawiwu. Wi tak ada dalam Al-Quran. Tapi pengalaman saya belajar di Mesir, orang Mesir ni dia waw tu dia jadi macam wei, wei. Wei ada ke dalam ejaan Arab? Wawiwu, wei tak ada. Ha, tapi bahasa pasar dia orang boleh sebut ni. Eh? Baik. Okey, saya bagi satu contoh. Hadis Nabi. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Aw sebelum dia ada aw liyasmut. Li ini adalah haraf jazam. Dan kenapa baris bawah? Sebab sebelumnya tidak ada waw dengan fa. Apa makna li? Hendaklah. Yasmut ni maksudnya apa? Ni mati tak ujung dia? Mati kan? Okey. Hendaklah dia diam. Li di situ maksudnya apa? Hendaklah. Yasmut tu dia diam. Baik. Rangkap sebelumnya, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yaqul. Fal yaqul. Mati tak hujung dia ni? Huruf lam ni, ini pekat ni ada yaqul ni satu perkataan ni, tuan-tuan dan puan-puan. Yaqul ni adalah satu perkataan eh. Yang ni kalau kita nak pecahkan supaya tuan-tuan dan puan-puan nampak eh. Okay, liyasmut ni kalau dipecahkan ada berapa perkataan, sebenarnya dia adalah gabungan daripada li dengan yasmut. Kalau yang ni ada berapa perkataan sebenarnya? Ada fa, ada lam, kemudian ada perkataan yaqul. Mana haraf jazam? Ini dia haraf jazam. Saya merahkan ini adalah haraf jazam ni. Haraf jazam. Sebelum dia ada huruf apa? Maka lam ini dimatikan. Kenapa? Sebab sebelum dia ada huruf fa. Yang ini kenapa tak mati? Tak ada huruf fa. Beza dia itu saja. Okey, hadis Nabi maksudnya hadis yang saya sebut tadi, man kana yu'minu billah, siapa yang beriman dengan Allah, wal yaumil akhir, dan hari akhirat, fa maka li hendaklah yaqul, dia bercakap khairan. Apa makna khairan? Yang baik-baik. Au liyasmut, hendaklah dia diam. Sama je. Ini pun ada makna hendaklah, ini pun ada makna hendaklah. Maknanya dia adalah huruf yang sama, cuma bacaannya berbeza. Satu dibaca dengan mati, satu lagi dibaca dengan baris bawah. Kenapa mati? Sebab sebelumnya ada huruf fa. Kenapa baris bawah? Sebab tak ada huruf fa. Samalah halnya kalau ditambah waw sebelumnya. Contohnya saya baca satu ayat yang panjang dalam Al-Quran. Ayat mana yang paling panjang dalam Al-Quran? Dalam surah apa? Baqarah. Ayat hutang tu panjang. Dengar eh. Ya ayyuhallazina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman fak. Tak ada kat situ. Faktubu wal yaktub. Contoh ni eh, untuk waw. Wal yaktub. Ada berapa perkataan kat sini? Wow, lagi lam yang tu ni sama macam ni tadi, contoh yang sama eh, yaktub. Mati tak hujung dia? Ini semua mati ni. Kenapa mati? Sebab ini mati, ini mati, ini mati, sebab ada li, sebab ada lam, sebab ada lam eh. Beza dia apa? Ini tetap haraf jazam. Ini haraf jazam. Yang ni? Haraf jazam juga. Yang ni pun? Haraf jazam juga. Bezanya apa? Yang ni tak ada huruf waw sebelumnya baris bawah.
Yang ni sebelum dia ada huruf fa, matikan. Yang ni sebelum dia ada huruf apa? Waw, matikan juga. Apa makna wal yaktub? Waw dan lam? Hendaklah yaktub menulis. Bainakum katibun bil'ad. Mesti kena ada seorang penulis yang akan tulis. Kalau berhutang, kena tulis. Boleh? Ha, sebab itulah. Kena adalah buku 555 tu. Oh, buku 35. Okey. Baik. Sebab apa? Kalau kita berhutang dengan orang. Kena catit lah eh. Kita sekarang ni hutang tak catit kan. Jadi kadang-kadang waris tak tahu pun. Lepas tu orang yang berhutang tu pun mungkin orang yang menjadi pemberi hutang tu mungkin dia dah meninggal dulu masa tu. Jadi macam mana dia nak datang menuntut kalau dia dah meninggal dahulu daripada si mati yang kemudian. Jadi kalau ada hutang tulislah. Ha, baik. Minta halal. Ya. Singgit dua boleh lah. Yang paling kritikal yang kena tulis apa? Yang berhutang. Kalau pemberi hutang, kalau dia selesaikan, aku halalkan je. Sebelum dia meninggal, dia wasiatkan aku halalkan siapa-siapa yang hutang. Tak apalah. Tapi kalau yang dia tak tulis, dia yang memberi hutang tu dia mungkin dia tak tulis. Jadi dia tidak menanggung apa-apa kesalahan orang lain yang berhutang dengan dia. Tapi yang lebih kena berhati-hati ialah orang yang berhutang. Sebab dikatakan seorang sahabat yang mati syahid pun, dia punya roh dia tergantung. Kenapa? Sebab hutang. Sedangkan orang yang mati syahid ni, darah dia jatuh kat bumi je, habis. Gugur je darah dia jatuh atas bumi, pum, habis dosanya diampunkan. Itu orang yang mati syahid eh. Tapi tergantung sebab apa? Hutang. Baik, wal yaktub dan hendaklah menulis. Boleh? Okey, jadi dalam ayat kita baca macam mana? Fal yuqatil. Kenapa baca lam itu yang dia bacaannya mana? Yang mati ke dengan baris bawah? Mati. Kenapa mati? Sebab sebelumnya ada huruf apa? Fa. Maka baca dengan bacaan ni mati. Apa terjemahan? Cuba tengok. Hendaklah orang-orang yang menukar. Itu terjemahannya. Weh, panjang betul. Hendaklah orang-orang yang menukar kehidupan. Hendaklah tu terjemahan untuk lam. Saya terjemah fa. Okey, fa maka. Lam hendaklah. Yuqatil berperang. Yuqatil berperang. Siapa yang kena berperang? Yang tu yang ditambah orang-orang yang menukar kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat. Yang tu mungkin ada kaitan dengan surah ataupun ayat sebelumnya lah. Bukan surah, tengok ayat sebelumnya. Saya tak pasti apa ayat sebelumnya, boleh rujuk balik. Cuma saya kan nak terjemah secara word by word. Fa terjemahannya maka. Lam hendaklah. Yuqatil berperang. Boleh? Kenapa baca mati? Sebab sebelumnya ada huruf fa. Yang kedua, la taqrabus salah. Yang tu kita sambung kemudian lah, insyaAllah. Saya cuba cek lagi ada tak contoh yang lebih kurang sama. Tak ada. Okey, tak ada tak apa. Nastarih khamsa daqa'ik. Waw ni tak kisahlah dia. Waw haraf ataf ke? Waw ada berapa tempat? Tak kisahlah dia haraf istiqnam ke haraf apa-apalah. Yang penting waw yang tu lah. Bukan waw tu dia, waw tu maksudnya waw tu satu patah perkataan. Bukan waw itu dia adalah hujung perkataan macam yadu'u tadi. Kita ada bincang tadi yadu'u kan? Yadu'u. Ada apa kat hujung ni? Ni dia satu perkataan ke ataupun dua perkataan ni? Yad'u ini bukan suku kata ya. Ini kira perkataan. Ada berapa perkataan? Ini satu kalimah ataupun perkataan. Jadi bukan waw ni tak termasuk eh. Kalau ada yad'u, lam tu macam biasalah eh. Dia waw yang dia sendiri je. Dia seketul kat situ. Dia bukannya dia melekat dengan perkataan lain, bukan? Tapi
Yelah, waw tu haraf ataf ke haraf isi tak kisah. Yang penting dia waw saja. Kalau waw ni membawa makna, kalau ataf dia sebagai sambungan. Ha. Ya. Sambung. Tapi ni maksudnya tu waw ataf sambung ataupun waw istiqnah, saya tak pastilah. Saya rasa tak ada masalah pun haraf istiqnah ke haraf ataf ke tak kisah. Kalau waw ni lagi sibuk. Okey, yang ni tadi, ya ayyuhallazina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubu wal faktubu. Itu dah berhenti dah tu, ada tanda waqaf. Wal yaktub bainakum katibun, itu ayat lain. Bukan ayat lain, dia satu ayat yang sama tapi dia dah ada. Maknanya ayat yang sebelum itu orang bila sebut ayat Quran ni kan di dalam tu dia ada potongan-potongan dia kan, ada part kan. Part yang pertama dah faham makna dia dah sempurna. Sambung part yang kedua. Jadi kalau kita kata ayat tu berkait, jadilah haraf ataf. Kalau kita kata tak berkait, dia akan jadi haraf istiqnaf. Itu je beza haraf istiqnaf dengan haraf ataf. Tak kisahlah dia haraf ataf ataupun haraf istiqnaf. Yang penting, wow. Sahaja. Yang dia bukan, wow yang di sini bukan dia itu separuh dia kena ada huruf perkataan lain lagi yang macam ni. Yang ni tak termasuk eh. Sebab wow ini dia bukan bersendirian. Dia adalah melekat dengan perkataan yang doa. Ini satu patah perkataan. Boleh? Okey, sambungan. Dah eh? Saya nak padam. Kita nak sambung lagi surah kita. Qul a'udzu birabbin nas. Bismillah dah habis ya? Eh? Dah. Tolong terjemahkan. Apa makna bismillah? Dengan nama Allah Ar-Rahman. Yang Maha Pemurah Ar-Rahim. Yang Maha Penyayang. Ada tak saya ulas? Boleh buka tu ya, buku surah tu. Baik, ada tak saya ulas kenapa di dalam bismillah tidak disebut hamzah wasal? Ada minggu lepas? Tak ada? Ada? Ada ya, kerana sering kali dibaca perkataan bismillah ini disunatkan dibaca dalam apa-apa permulaan pekerjaan eh. Jadi kerana terlampau kerap dibaca, maka hamzah wasal yang ada pada perkataan ismi itu telah digugurkan eh. Dalam tulisan tak ada. Okey. Bismillah dengan nama Allah. Ar-Rahman. Ya? Ya, ya ada kat depan ni. Eh. RM5 tu. Baik. Yang ni dah. Dah eh? Dah. Tak jawab, tak dapat lagi eh jawapan tadi tu. Tak dapat lagi jawapan dia. Suku kata pertama Rumi. Dengan tulisan Rumi A, B, C. Suku kata yang kedua dengan huruf Jawi. Alif Bata. Alif Bata pula. Alif Bata. Jawapan dia apa? Ti Lam. Ti Lam. Ti Lam. Kan? Ha, ini soalan teka-teki ya, tuan-tuan puan. Janganlah ambil serius sangat. Ustaz taci lah. Ini teka-teki. Yelah suku kata pertamanya ti. Suku kata yang keduanya lam. Ti lam. Tapi kita tulis bukanlah tulis macam ni. Baik. Macam saya dah sebut tadi lah. Ini soalan teka-teki ya, jangan ambil serius sangat. Yelah betul lah. Ti tu tak bawa mana. Kan sebab saya kata ini soalan teka-teki. Ya? Ini macam ni lah soalan teka-teki lain. Binatang apa keluar head? Binatang apa keluar head? Ikan. Ikan pari. Ikan pari, ikan paus. Ya. Yeah.
Betul lah, tapi sebab soalan saya ni soalan teka-teki. Jadi jawapannya jawapan teka-teki. Ada yang dah jawab kura-kura. Head, head. H-E-A-D. Binatang apa keluar head? Head di situ maksudnya kepala. Betul lah, tadi jawapan dia kan dia ada soalan. Dah bila kata soalan teka-teki, jawapannya jawapan teka-teki lah. Jangan ambil serius sangat. Saya tak sebut haid eh. Haid. Okey. Dah selesai kan? Bismillah. Minggu lepas saya sebutlah balik eh sikit apa yang perbincangan yang ada. Untuk ringkaskan eh. Sebenarnya di dalam bismillah ni. Bismillah ni yang ada minggu lepas saya tulis lah eh. Baik, baik. Okey, bismillah ni sebenarnya tulisan asalnya begini. B. Campur perkataan Allah eh. Sebenarnya di sini dia ada hamzah wasal. Ni. Ni saya merahkan eh. Sepatutnya ismi ni sebenarnya sebutan asalnya macam tu. Yang kita sebut isim, isim, isim tu kan ini. Tetapi di dalam bila digabungkan ke atas, ke mana hilang ni ni? Ni, ke mana hilang? Tu soalannya. Kenapa tak ada? Jadi saya dah jawab, kerana apa digugurkan? Soalannya kenapa digugurkan? Ini namanya hamzah wasal. Kalau nak buat nota, kenapa digugurkan hamzah wasal di dalam sebutan bismillah? Jawapannya kerana. Semula eh, kerana kenapa? Kenapa digugurkan hamzah wasal daripada tulisan di dalam bismillah? Kenapa digugurkan hamzah wasal? Kenapa digugurkan hamzah wasal dalam sebutan bismillah? Kenapa? Jawapannya kerana terlalu kerap digunakan. Digunakan macam barang pula eh. Kerana terlalu kerap disebut. Dan saya bagi satu contoh yang lain yang ada macam ni juga. Tapi hamzah wasalnya ada eh. Contoh yang lain di dalam surah Iqra. Iqra bis. Di dalam surah Iqra. Iqra dalam surah Alaq lah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Di dalam surah Iqra. Hamzah wasal di dalam tulisannya ada. Boleh? Sepatutnya ada ke tak ada? Sepatutnya kena ada sebab memang dia ada. Sepatutnya memang kena ada. Dalam surah Iqra' ditulis. Tapi dalam bismillah tak ditulis. Jawapannya kenapa? Iqra' ni kita baca, jarang-jarang baca. Bismillah ini kita selalu baca. Kalau kita baca Al-Quran 30 juzuk, berapa kali kita baca surah Iqra' ni? Berapa kali? Sekali. Ini Iqra'. Iqra berapa kali? Dalam Al-Quran ada berapa tempat? Satu tempat saja. Sekali je lah kita akan baca yang ini. Tapi bismillah, berapa kali? Kalau baca 30 juzuk Al-Quran, berapa kali kita jumpa bismillah? Berapa kali? Banyak kali tu apa? 114 kali. Jadi beza eh, 114 dengan sekali. Maka sebab itulah. Dan bismillah bukan, adakah bismillah ni kita nak baca dalam baca Quran je? Kita nak baca doa, kita nak makan, kita nak keluar, kita nak masuk eh. Rumah eh, kita baca bismillah. Dan saya ada sebut minggu lepas eh. Habib Umar eh, dia bila masuk lift, dia nak tekan lift pun bismillah. Sampai begitu sekali eh, dia menjaga eh. Saya bukan mengulas tentang sebutan. Ulasan saya lah, ditulis ataupun tidak. Sebutan memang sama, dua-dua memang sama. Cuma soalannya sekarang ni, kenapakah digugurkan? Sebab tu soalannya tadi, kenapakah digugurkan tulisan hamzah wasal di dalam bismillah? Tetapi di dalam surah Iqra tidak digugurkan. Nah, itu kalau nak tambah lagi. Jawapannya yang tadi. Boleh? Okey. Kalau sambung ni ada hamzah wasal, sambung pada Allah.
bismillah. Hmm? Selepas tu. Hmm? Alif lam, alif lam ha, lam lam wasal pula. Mhm. Allah. Ah ya, kenapa? Tu saya nak tanya tu. Aha. Apa lam lam wasal? Yang tu memang ada. Allah. Alif lam pada yang alif sekarang ni kat sini ada hamzah wasal. Ni je satu. Yang ni ada apa? Satu je. Dia sebenarnya dia ada dua jawapan . Satu, nama Allah ini dah jadi nama satu zat . Dia dah jadi nama khas. Baik, nama khas ni kita boleh tak buang huruf dia? Contohnya nama orang tu Muhammad, kita buat panggil Muhammad. Boleh? Ha, jadi dah jadi satu nama khas. Jadi ni bab lain, yang ini dia kita maksud ismi ni nama. Adakah itu nama khas? Bukan. Nama ni macam nama, kereta. Itu benda yang umum. Bila sebut Mazda, dia jadi nama khas. Honda, ya, jadi nama khas. Boleh? Nanti tak sama. Itu jawapan dia. Kenapa tak gugur pada perkataan Allah? Sebab dia adalah kata nama khas. Kita tak boleh menggugurkan mana-mana huruf yang ada pada nama khas. Kalau orang panggil nama kita tak cukup, tulis nama kita tak cukup huruf pun, ni ada satu lagi M ni, tak cukup kan? Ke okey je? Buat tak nampak je. Yalah, macam tu lah lebih kurang. Hasilnya saya rasa semua orang dia akan tengok, nama tak kurang ni, tak cukup ni. 1M tinggal. Ni lebih 1M. Saya bukan A, saya O. Jadi macam Muhammad, M-O, bukan M-U. Kan? Ke biasa je? Ke okey je? Tak, kita ni orang Melayu. Saya rasa siapa-siapa pun macam tu. Dia tak akan suka kalau namanya itu diubah hurufnya. Tertinggal huruf. Tambah huruf. Sama lah nama Allah pun. Boleh? Yang ini bab lain. Dia dah jadi kata nama khas. Okey. Qul a'udhu bi rabbin nas. Saya cuba untuk dapatkan tiga ayat yang pertama. Malikin nas. Ilahin nas. Kita cuba dapatkan tiga ayat ni. Paling kurang. Baik, yang pertama qul. Walaupun tak pernah jumpalah sebelum, bukanlah kita biasa baca jumpa . Jadi sebabkan kita ni semua masih tak ada kamus. Sebenarnya bila masuk kelas lanjutan, antara yang saya kena upgrade, kena ajar tuan-tuan puan ialah cara menggunakan kamus. Satu. Kamus . Yang kedua, nanti kita kena ada satu lagi buku rujukan warna kuning yang tebal . Itu yang kedua. Tapi kamus dengan buku rujukan kuning ni saya akan tangguhkan dulu. Bila kita dah betul-betul habis buku ni, barulah kita akan pergi kepada buku tebal kuning. Dan kalau sampai masanya saya rasa sesuai, baru saya akan masuk ke dalam cara-cara menggunakan kamus. Okay? Jadi untuk permulaan ini, perkataan yang kita tak tahu langsung, saya akan bantu. Saya cuma nak minta tuan-tuan fokus untuk menguasai diagram warna pink. Boleh? Okay. Kita cuba buka diagram warna pink. Kita keluarkan dulu perkataan yang kita tak tahu, yang dah sama ada dia popular ataupun memang kita tahu dah dalam bahasa Melayu. Yang pertama apa? Calling kita tak ada dalam bahasa Melayu, tak ada dalam diagram warna pink, saya skip. A'udhu pun sama. Lagi? Apa yang popular? B. Isim ke, fi'il ke, haraf? Haraf apa? Apa fungsi haraf jar? Okey, sebab itu Rabbi baca baris bawah. Okey? Lagi? Oh, dah. Tak ada dah. Anas? Okey. Okey, tak apa. Ada satu je lah . Araf jar . Okey, tak apa. Rob? Rob? Siapa tahu makna Rob? Tuhan. Ilah?
La ilaha illallah. Tuhan juga. Ilah? Tuhan juga. Habis tu, apa beza Rab dengan ilah? Susahnya lah soalan ni. Ustaz ni banyak sangat soalan. Baik, okey. Jadi sebenarnya itu eh, tuan-tuan dan puan. Kalau orang yang baca dia tengok makna, dia tidak akan dapat 100% maksud yang hendak disampaikan, yang sepatutnya dia kena tahu. Baik. Okey. Saya bincang dulu yang lain. Nanti bila dah sampai part Rab ni, saya akan ulas eh. Okey, yang pertama, Qul. Qul ini kalau di dalam bahasa Arab, nama dia ini adalah, saya tetap nak tanyalah, dia isim ke fa'il ke haraf? Semula, isim ke fa'il ke haraf? Agak-agaknya lah. Boleh tak saya kata isim? Ada alif lam, tanwin, baris bawah, tak ada tanda-tanda isim kat sini. Maknanya ini adalah fa'il eh. Okay. Ini adalah fa'il. Buka diagram warna kuning ni. Tengok fa'il yang ada simbol tanda mati di akhirnya. Tak kisahlah dekat bahagian mana pun. Fa'il amariyah yang ada simbol mati kat ujung. Dia tanda-tanda dash-dash-dash kat bawah. Lepas tu ujung dia ada tanda mati. Dekat fa'il amariyah betul eh. Dekat fa'il amar ada satu. Sebelah dia ada fa'il nahi ada kan? Cuma beza amar dengan nahi, nahi ni ada lam alif. Betul? Kuning A ya, bukan kuning B. Kuning A. Yang menegak. Bukan yang melintang. Semula. Dan yang kena warna kuning A. Ya, bukan kuning B. Kuning A yang ni. Yang ni eh. Bukan yang ni. Yang ni tengok fa'il yang mana ada simbol mati di ujung. Kat mana fa'il amar tadi ada yang dah jawab. Tengok dekat kolom fa'il amar tu yang hujungnya ada tanda mati. Satu lagi sebelah dia fa'il nahi, betul? Cuma beza fa'il amar dengan fa'il nahi ialah fa'il nahi ada lam alif. Fa'il amar tak ada. Ni ada lam alif tak? Tak ada eh? Okey. Jadi ini adalah fa'il amar. Dan kalau ada simbol mati di hujungnya macam inilah simbol dia tadi. Apa dhamir di sebelah kanan? An? An? Ta. Saya tanda dulu ya. Dhamir dia ialah anta. Okey. Jadi macam mana nak terjemah? Qul ni daripada perkataan berkata. Jangan terjemah dulu. Berkata. Kalau fa'il madi macam mana nak terjemah? Dia. Mesti kena ada dia. Dia telah berkata. Fa'il madi. Kalau fa'il mudhari'? Dia sedang atau sebab fa'il mudhari' sedang atau akan kan? Dia sedang atau akan berkata. Kalau nak perintah, nak suruh, macam mana? Katakanlah oleh engkau. Itu terjemahan qul. Katakanlah oleh engkau, tambah dalam kurungan wahai Muhammad. Semula qul apa maknanya? Katakanlah oleh engkau, tambah dalam kurungan wahai Muhammad. Ini merujuk, engkau ni merujuk kepada siapa? Nabi. Okey. Di sini sebenarnya ada satu tajuk yang kita dah belajar, tapi saya nak bagi habis dulu. Kalau sempat saya baru masuk balik sekali lagi eh. Okey. Qul, katakanlah oleh engkau dalam kurungan wahai Muhammad. Maknanya selepas ni kalau kita baca mana-mana ayat Al-Quran yang ada qul, itulah makna dia. Qul ya ayyuhal kafirun, qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah. Qul kunu hijaratan aw. Banyak eh perkataan qul ni adalah kan banyak. Maksudnya apa? Katakanlah oleh engkau dalam kurungan wahai Muhammad. Engkau ni merujuk kepada siapa? Nabi. Nabi. An-Nabi.
Nabi lah, kalau susah nak tulis jawi, tulis rumi je lah. Ya, semua dalam Al-Quran. Perintah asalnya pada Nabi. Maknanya ini adalah perintah Allah kepada Nabi. Suruh sampaikan, cakaplah, katakanlah oleh engkau wahai Muhammad, apa benda nak kena cakap? A'udzu birabbil falaq. Ini yang kena sampaikan. Maknanya ini adalah seolah-olah ini adalah satu perintah wajib Allah kepada Nabi untuk sampaikan kepada umat dia. Ataupun kepada siapa-siapalah, kalau orang kafir kena cakap kepada siapa? Cakap qul ya ayyuhal kafirun, cakaplah oleh engkau wahai Muhammad, wahai orang-orang kafir. Boleh? Okey. Semula apa makna qul? Katakanlah oleh engkau dalam kurungan wahai Muhammad, dan kena sebut betul dengan huruf qaf, bukan huruf kaf. Kalau siapa yang baca dengan huruf kaf, qul, apa makna qul? Makanlah oleh engkau. Kalau kejap lagi nak suruh saya makan, ustaz, cool. Makanlah oleh engkau. Kaf, cool. Kalau cool, makanlah. Cool. Cool. Katakanlah oleh engkau, kalau kul, makanlah oleh engkau. Beza dia apa? Makhrajnya sahaja qaf dengan kaf. Kalau yang atas kul, kalau yang bawah kul. Baik. Selalu tuan-tuan dan puan baca yang mana? Yang atas Betul Yang kalau baca tahlil tu macam mana? La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huwallahu ahad. Allahu samad. Kul a'udzu. Saya rasa majoriti baca ni. Kalau lagi kalau baca laju, kalau baca slow ya insya-Allah betul. Kul huwallahu ahad. Tapi kalau baca laju je habis. Makhraj ke mana habis semua tak betul Mentang-mentang kalau baca tahlil tu kejap lagi nak makan, makanlah. Yang ini dalam hadis ada sebut Ya Bunayya. Satu ketika Nabi duduk makan. Lepas tu saya tak ingat, Ibnu Abbas ke Ibnu Umar duduk dekat riba dia ataupun dekat depan dia. Lepas tu biasalah budak-budak kecil, budak kecil lagi. Ibnu Abbas, Ibnu Umar ni ialah sahabat-sahabat yang muda lah Yang ketika, ialah kalau Sayyidina Umar sahabat, anak dia tu pun sahabat, tapi muda lah anak dia kecil. Baik. Saya tak ingat ini Ibnu Abbas ke Ibnu Umar. Dia duduk di riba Nabi. Masa makan budak, biasanya dia makan macam mana? Kalau makan dalam talam tu, ataupun pinggan besar, dia makan macam mana? Tangan dia macam mana? Oh, ikutlah. Pergi sana, pergi sini, sana, sini kan? Maka Nabi tegur. Ya, bunayya, sebut nama Allah. Sammillah. Sammillah maksudnya sebutlah nama Allah. Wa dan kul. Makanlah biyaminik, dengan tangan kanan. Wa kul, wa dan kul, makanlah mimma yalik, dengan makanlah makanan yang hampir dengan kamu. Kalau dalam talam tu sama je menu dia, sama je bendanya isinya, jangan pergi ambil kat orang punya. Ambil ayam, depan dia dah ada ayam dah. Ambil. Lainlah kalau macam sekarang ni buffet ke apa ke, tu lainlah, memang menu tu ada kat belah sana, kena pergilah, tak apalah. Atau kalau dekat dalam, kalau hidang tu kan dia ada pusing yang apa yang boleh pusing tu tak apalah pusing. Yang ni yang kalau kita sama, orang depan kita pun sama, jangan ambil jauh. Apa Nabi sebut? Kul kaf. Okey, a'udzu ini juga adalah fi'il. Tengok balik dari warna kuning. Kita habiskan satu part. Kalau fi'il, saya nak habiskan fi'il dulu semua. Tadi haraf dah jumpa ada satu je. Sebab dia mula dengan fi'il, saya nak bincang bagi habis fi'il. Nanti bakinya kalau ada isim, kita akan bincangkan semua isim yang ada. Baik, okey, fi'il apa ni? Cuba tengok simbol dia ya. Penting untuk tuan-tuan tahu simbol dia begini. Ada A, hujung dia baris depan. Cuba tengok dalam diagram warna kuning A tadi. Kat mana?
Yang pertama, cara kita nak tahu fi'il mudhari' di pangkal ni mesti ada huruf apa? Alif saja. Ada Anita, Alif, Nun, Ya, Ta. Ada itu ataupun Anita. Boleh? Kat sini ada kan? Okey. Kemudian tengoklah dekat dalam table tu. Tengok manakah fi'il mudhari' yang di pangkal dia ada A. Kat mana kedudukannya, tengok sebelah kanan. Apa dhamirnya? Saya tanda dulu. Ini fi'il mudhari'. Jumpa tak? Tengok dekat lorong ataupun kolom fi'il mudhari' itu. Tengok kat mana yang ada A di pangkal. Ana. Ana, ya? Apa dhamir dia? Ana, betul? Betul? Pasti? Okey. Kalau pangkal dia nun? Ya, senang. Fi'il mudhari' kalau jumpa dua huruf ni, pangkal dia memang senang. Kalau A, ana. Kalau nun, nahnu. Kalau a'budu, aku sembah. Kalau na'budu, iyyaka na'budu, hanya engkau, kami sembah. Sebab apa? Pangkal dia nun. Wa iyyaka nasta'in, nun juga. Kami mohon pertolongan. Kalau a'budu, aku sembah. Okey, kalau astaghfirullah, A. Astaghfirullah. Aku beristighfar. Kalau nastaghfirullah. Boleh? Okey, jadi kalau yang ni, a'udhu. Aku berlindung. Kalau na'udhu. Kami berlindung. Aku di dalam ayat ni siapa? Nabi juga. Tapi nanti bila dah baca, kitalah. Janganlah kata kita mengaku jadi Nabi pula. Ada orang macam ni saya Nabi ni. Na'udzubillah. Sebab apa? Sebab ini ayat. Memanglah ayat ni diturunkan asalnya kepada Nabi. Tapi bila kita dah baca, aku tu merujuk pada aku sendirilah. Ini saya tulis Rumi lah ni. Okey. A'udhu, aku berlindung. Sebenarnya aku sedang atau akan berlindung fi'il mudhari', tetapi biasalah kita orang Melayu kalau buat apa tu? Orang tu tengah makan. Kalau tanya telefon tengah buat apa? Kita jawab apa? Tengah telefon. Makan kita cakap makan, minum ada ke? Saya sedang makan. Sedang atau sedang tu kita tak sebut Tengah buat apa? Belajar. Maknanya dia tengah belajar lah tu. Dipahami. Jadi kita tak payah terjemahkan ataupun sedang. A'udhu, aku berlindung. Dapat Kul, katakanlah oleh engkau dalam kurungan wahai Muhammad. A'udhu, aku berlindung. Aku ni merujuk kepada siapa? Nabi Muhammad juga. Okey, dah selesai. Sekarang ni kita nak bincangkan bakinya. Ada lagi tak fi'il yang lain? Yang kita belum jumpa. Yang ni dah. Okey, yang ni Rob. Saya nak tanya. Rob ni isim ke fi'il ke haraf? Isim. Apa tanda dia isim? Baris? Bawah. Anas, isim, fi'il, haraf. Apa tanda dia isim? Lagi? Alif, lam, baris, bawah. Malik? Isim. Anas? Tanda dia? Ilah. Tanda dia? Ha, sama Jadi memang paling banyak dalam mana-mana ayat. Biasanya banyak isim. Lepas tu ada haraf. Okey, kat sini haraf jar ada satu je. Kemudian ada fi'il. Baik. Okey. Sekarang ni Rabi baris bawah kenapa? Sebelum dia ada huruf jar. Maka selepas haraf jar kena baca baris bawah. Dan kita dah buktikan tadi Rab ini adalah isim. Betul? Semula kita dah buktikan Rab adalah isim. Isim sepatutnya ada apa di pangkal? Alif lam. Kalau tak ada alif lam, kena letak apa di hujung? Tan. Sebab alif lam dengan tanwin ini dua benda yang berlawanan. Kalau ada alif lam, ada tanwin tak? Kalau ada tanwin, tak boleh ada alif lam. Soalan saya, perkataan Rab ni ada alif lam tak? Ni kalau dipecahkan dia jadi macam ni B, kemudian Rab. Ada alif lam tak? Ada tanwin tak? Kenapa?
Ya. Jadi sebenarnya tajuk ini kita dah belajar, tapi sebab kita tak cukup masa untuk mengulang kaji dengan kerap, jadi hari ini kita ulang kaji balik. Bila kita jumpa isim yang, sebab isim sepatutnya kena ada alif lam, kita baca Ar-Rabbi lah kalau baris bawah. Kalau buat alif lam, kita kena letak, kita kena baca Rabbin dengan tanwin di hujung. Tetapi di sini tak ada alif lam. Alif lam tak ada, tanwin pun tak ada, maknanya dia akan jadi mudhaf. Mudhaf, Allah Akbar. Ingat tajuk mudhaf? Mudhaf ialah maksud mudhaf apa? Bersandar. Kalau nak, dalam buku tak ada contoh. Saya ulang balik tajuk mudhaf. Rasul. Perkataan Rasulullah. Perkataan Rasul ini sepatutnya boleh letak alif lam. Kita baca Ar-Rasulu. Kalau buat alif lam nak baca macam mana? Rasulun. Baik. Sekarang ni perkataan Rasul ni ada alif lam? Ada tanwin? Kalau tak ada alif lam dan tanwin, maknanya mudhaf dia. Mudhaf ni maksudnya apa? Bersandar. Bila ada mudhaf, sebelahnya nama apa? Mudhafun ilaih. Tempat dia bersandar ataupun yang kena sandar. Boleh? Okey. Mudhaf ni syarat dia tak boleh ada apa? Tak boleh ada alif lam, tak boleh ada tanwin. Mudhafun ilaih, nak kenal dia ada dua cara. Yang pertama, baris bawah ataupun gunakan formula dhamir melekat dengan isim. DN, DI. Okey, yang ni ada alif lam tak? Ada tanwin? Ya, dia cukup syarat dia jadi mudhaf. Yang ni tanda dia mudhaf inilah apa dia? Baris bawah. Bila sebut baris nak tengok huruf yang mana? Huruf akhir. Boleh? Jelas eh? Ya? Ini di bawah tajuk isim. Sebab ni bila sebut mudhaf ni asal dia. Yang ada alif lam ataupun tanwin ni mesti isim. Fi'il tidak ada kaitan dengan tajuk mudhaf. Boleh? Okey, sekarang ni perkataan Rab ada alif lam. Ada alif lam sini? Ada tanwin? Maknanya dia adalah mudhaf. Lepas dia nama apa? Mudhaf. Apa nama dia selepas tu? Mudhafun ilaih. Apa tanda mudhafun ilaih kat sini? Tengok sana. Tanda dia baris bawah. Boleh? Okey. Mudhafun ilaih ni kalau dari segi makna ia bersandar, tapi kalau kita nak tengok, kalau tak ada, kalau dia satu je, tak ada perkataan Allah ni, bila sebut rasul maksudnya apa? Utusan ataupun pesuruh umum. Usaha siapa-siapa lah boleh. Tapi bila kita sandarkan kepada Allah, dia akan jadi lebih spesifik. Fungsi mudhaf ni nak menjadikan dia apa? Khusus eh. Baik. Kalau kita kata rumah, umum lah. Rumah siapa-siapa pun boleh. Kalau kita sandarkan kepada perkataan siapa? Rumah siapa? Nah, kalau Baitullah, apa yang dimasukkan dengan Baitullah? Iyalah, kat mana? Sini? Rumah Allah juga. Baitullah itu merujuk kepada apa? Kaabah. Kalau kita sebut contoh yang lain, rumah umum eh. Bila kata rumah, rumah ketua kampung. Khusus ke tak? Khusus. Rumah ketua kampung ni. Sini pakai ketua kampung ke apa? Pengulu. Tok pengulu. Yelah, tak tahulah. Okey, yelah tu eh. Okey. Rumah imam lah contohnya. Rumah imam masjid. Asal kalau kata kita ada kenduri ni, kita ada kenduri kat satu rumah kampung ni. Rumah siapa? Mula bila sebut rumah, semua orang tak tahu. Tapi dia kata rumah imam satu. Maknanya itu adalah rumah tu mudhaf. Imam satu adalah mudhafun. Ilaih dia jadi lebih spesifik. Bila sebut Rab Tuhan umum, bila sandarkan kepada annas manusia, Tuhan manusia. Siapa Tuhan manusia? Allah lah. Okay? Dapat? Okay, nanti saya akan terjemahkan sekali lagi eh. Kita belum terjemah lagi. Nanti terjemah saya akan bagi kejap lagi. Sekarang ni kita nak habiskan tajuk yang berulang 2-3 kali. Sama je.
Malik. Ada alif lam? Ada tak? Isim kan? Tadi kita dah tanya dia ada isim. Sebab tanda dia berisim. Ada alif lam? Ada tanwin? Kenapa? Mudhaf. Anas akan jadi apa? Apa tanda dia? Baris bawah. Ilah, ada alif lam dan tanwin? Ada. Eh, ada. Macam ada je. Baik, dia kalau alif lam ni macam ni lah, tuan-tuan puan ni. Ini tak ada baris. Ini hamzah wasal ni. Ini hamzah wasal. Ini pun hamzah wasal. Ini hamzah apa? Kotak ya. Hamzah wasal ni kalau sambung tak bunyi. Yang ni kalau sambung malikin nasil silahinnas ke silahinnas. Ini hamzah kotak. Yang ini bukan alif lam tanda isim. Kalau alif lam tanda isim boleh dibuang. Anas buang alif lam jadi nas. Assalam buang alif lam jadi salam. Alkitab kitab. Ilah ha. Tak boleh dibuang alif lamnya. Maknanya ini bukan alif lam tanda isim. Boleh? Itu adalah alif lam yang memang ada di situ. Okey. Kalau kita nak letak alif lam juga, bunyinya macam mana? Macam ni. Al-ilah. Itu baru ada alif lam eh. Okey, maknanya tak ada alif lam lah. Ada tanwin? Dia akan jadi apa? Kenapa tak ada alif lam dan tanwin? Mudaf. Anas? Mudafunilah. Berapa kali jumpa tajuk mudaf? Tiga kali. Boleh? Cuma saya nak ambil masa, bagi masa tadi. Saya nak padam yang bawah ni. Saya nak tulis. Dah? Yang bawah ni dah boleh padam? Dah eh? Hamzah kotak lah. Hamzah kotak. Hamzah kotak yang ada hamzah ni lah. Kat atas atau kat bawah. Hamzah wasal ni kalau disambung tak bunyi. Kita sebut macam mana? Rasul Allah ke Rasulullah? Rasulullah. Hamzah kotak ni. Yang dia kalau dibaca macam mana keadaan dia? Sambung ke berhenti ke kena bunyi? Itu hamzah kotak. Yang penting dia ada simbol hamzah lah kat atas ataupun kat bawah. Dan sebenarnya hamzah wasal, hamzah kotak ni kat mana perbincangannya di dalam ilmu tajwid eh. Yang itulah lebih fokus. Kotak. Kotakun. Okey. Dah. Dah. Khalas? Okey, ada alif lam dan tanwin? Jadi apa? Mudhaf. Anas? Mudhafun. Ilah. Ilah, ada alif lam dan tanwin? Mudhaf. Anas? Tandanya apa? Mudhafun ilah. Tanda mudhafun ilah tadi ada dua je. Sama ada hujung dia baris bawah. Yang ni tanda dia baris bawah eh. Boleh? Dapat? Sekali lagi, apa syarat mudhaf? Tak boleh ada alif lam. Tak boleh ada tanwin. Mudhafun ilaih, salah satu tandanya, hujungnya baris bawah. Satu lagi DMDI. Tak jumpa, saya tak ulang lah eh. Nanti kemudian saya akan ulang. Baik. Okey, dan ada satu lagi perkara yang di sini yang saya belum ulas. Ini satu, ini dua. Tapi yang ini disebabkan tidak ada dalam buku kita. Saya KIV dulu perbincangannya. Bila dah selesai buku yang ini, buku yang ni dah habis, nanti ada satu lagi buku rujukan yang warna kuning tebal. Kalau ada buku tu baru-baru saya boleh cerita kenapa tu. Kenapa Maliki ni baris bawah? Ada araf jar tak sebelum dia? Rab ni baris bawah kenapa? Ada araf jar kat sini. Jadi yang ini yang saya belum jawab lagi. Saya tak dapat nak jawab hari ini. Satu, masa pun tidak mengizinkan. Dan satu lagi, tak ada rujukan. Nanti susah tuan-tuan nak menulis dan sebagainya, ambil masa. Saya tangguhkan kemudian. InsyaAllah bila sampai masanya, saya akan ulas balik. Kenapa? Apa nama dia? Boleh? Okey, yang terakhir saya nak terjemah.
Kul, katakanlah oleh engkau, a'udhu, aku berlindung. Bi, dengat. Rab. Yang ni saya kena ulas. Sebab penting. Apa beza Rab dengan ilah? Rasanya dah pernah saya sebutkan sebelum ini. Bila melibatkan hak Allah kepada hamba dia, ibad. Ibad ni maksudnya hamba. Hamba. Hamba-hamba. Ibadun. Melibatkan hak Allah kepada hamba. Apa dia? Hak Allah terhadap hamba-hambanya. Apa yang Allah buat terhadap kita ni? Ya, cipta lagi. Ya? Rezeki dan lain-lain lah. Cipta, beri rezeki, mentadbir, mengurus dan sebagainya. Maka lafaz yang digunakan ialah Rab. Bila melibatkan hak hamba. Hak hamba hamba-hamba nak balas. Allah dah cipta manusia. Allah dah beri rezeki kepada manusia. Maka kita sebagai hamba kena buat apa? Kena menunaikan hak kita kepada Allah. Apa dia? Yang kena buat. Yang pertama sekali, apa yang kena buat? Mengucap. Syukur dulu. Taat. Sebelum taat, kepala sekali. Apa dia kepala dia? Syahadah tu apa? Apa nama syahadah tu? Rukun apa? Rukun Islam ya. Lepas tu? Yelah, yang pertama sekali beriman lah. Allah ustaz ni susahnya lah. Beriman lah, beriman. Lagi taat. Yelah, kita nak, kalau macam mana kita nak taat orang? Kalau kita mula-mula iman tu maknanya kita mengenal Allah lah, percaya dengan Allah, beriman dengan Allah, baru kita boleh taat. Kalau orang datang jumpa kita tiba-tiba, tolong angkatkan, tolong saya bawa angkat barang ni. Kita tak kenal orang tu, tiba-tiba datang daripada mana suruh kita. Kita nak buat? Boleh buat? Boleh buat? Awak ni siapa ni tiba-tiba nak turun saya buat, nak tolong, saya tak kenal awak pun. Lepas tu cakap pun ikut dan je. Jadi kita, kalau kita tak kenal, macam mana kita nak taat? Jadi yang pertama, kita nak kenal Allah, kita kena beriman lah dulu. Beriman dengan Allah, lepas tu taat dan sebagainya. Maka kita akan gunakan lafaz ilah. Ni saya pendekkan lah, yang lain-lain lah. Beriman, taat, bersyukur dan sebagainya. Mengharap, takut dan sebagainya. Okey. Jadi kalau kita nak membezakan, kalau kita terjemah Tuhan manusia, yang ni pun Tuhan manusia, tidak ada beza. Jadi saya terjemah begini, Rob Tuhan yang memelihara. Rob, boleh terjemahkan? Rob Tuhan yang memelihara An-Nas, seluruh manusia. Qul, katakanlah oleh engkau dalam kurungan, wahai Muhammad, a'udhu, aku berlindung, bi, dengan Rob Tuhan yang memelihara An-Nas, seluruh manusia. Rob Tuhan yang memelihara seluruh manusia. Ya, Tuhan yang memelihara seluruh manusia. Malik. Malik, raja yang menguasai. Malik, raja yang menguasai An-Nas, seluruh manusia. An-Nas, seluruh manusia. Ilahin Nas. Apa makna ilah? Tuhan. Tuhan je. La ilaha illallah. Cuba terjemahkan. La ilaha illallah. Tiada Tuhan. Ilah ini sebab melibatkan hak hamba kepada Allah. Jadi kita kena terjemah. Tuhan yang berhak ataupun layak disembah. An-Nas, seluruh manusia. Ilah, Tuhan yang berhak ataupun layak disembah. An-Nas, seluruh manusia. Semula, ilah, Tuhan yang layak ataupun berhak disembah. An-Nas, seluruh manusia. Kan, la ilaha illallah, tiada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah. Kalau terjemah la ilaha, tiada Tuhan melainkan Allah, tak sampai maksud.
boleh faham ayat tu dah dipahami tapi tak sampai maksud sebenar Tuhan yang layak disembah. Okey. Sebab yang mak Tuhan yang disembah ni ada banyaklah orang-orang bangsa lain, agama lain, mereka menyembah tuhan-tuhan yang lain yang itu tidak layak untuk disembah. Boleh? Okey, semula pun katakanlah oleh engkau, a'udzu, aku berlindung, bi dengan Rab Tuhan yang memelihara annas, seluruh manusia. Malikin nas, raja yang menguasai seluruh manusia. Ilahin nas, Tuhan yang berhak ataupun layak disembah seluruh manusia. Nak tambah boleh pun boleh. Okey. Nanti insya-Allah ingatkan saya minggu depan. Ada beberapa perkara yang saya nak ulas. Kenapa Allah sebut 3 kali? Kenapa Allah sebut Tuhan, Raja, Tuhan yang memelihara, Raja yang menguasai, Tuhan yang berhak disembah? Kenapa disusun begini? Itu yang pertama. Yang kedua. Bapa, kenapa ulang perkataan nas ni 3 kali? Ayat Melayu contohnya, saya telah mengajar beberapa orang pelajar daripada sekolah menengah sekian. Saya telah mengajar sekumpulan pelajar daripada sekolah menengah ke sekian. Ketika saya sedang mengajar pelajar-pelajar daripada, saya ulang balik ke? Ketika saya mengajar mereka, kita guna mereka ke ataupun kita guna balik perkataan yang sama macam pemula? Bila ayat yang kedua ketiga kita nak ringkaskan, kita guna mereka je. Kat sini kenapa tak guna mereka? Allah itu Tuhan yang memelihara seluruh manusia, raja mereka, Tuhan yang layak disembah oleh mereka. Kenapa tak guna mereka kat sini? Mereka dalam bahasa Arab sebut apa? Wa, huma, hum. Hum. Kenapa tak sebut malikihim ke ilahihim? Kenapa? Ya? Ayat huim tu merujuk kepada manusia lah. Kat sekarang ni dia punya, bila kita dah guna satu kata nama, lepas tu kita nak ulang balik dalam bahasa Melayu, kita tak gunakan dah. Kita akan gunakan dhamir lah, bahasa Arab nak mudah dia. Soalan saya, kenapa kat sini tak guna dhamir? Kenapa kat sini tak guna dhamir? Jelas eh? Ha, kena jelas dulu soalan tu, nanti takut tuan-tuan puan nanti tak nampak eh. Baik. Okey, itu soalan yang kedua. Yang ketiga, kenapa Malik ni baca pendek? Boleh tak baca 2 harakat? Tak. Kenapa? Kenapa dalam Al-Fatihah dia ada alif kecil? Kenapa kat sini tak ada? Minggu depan. Nak tahu minggu depan lah semua eh. Sebab tu panjang tu jawapan dia. Sebenarnya kita jangan simple eh. Bila baca Quran tu kita rasa macam, oh dah cukup tak? Tak. Okay, dan insyaAllah minggu depan saya akan cuba. Yelah, kita betul-betul lah saya cuba fokuskan sejam tu boleh habis semua cerita. Sebab saya nak fokus lebih pada surah. Dan kita dah jumpa berapa vokab baru hari ni? Kul. Sebenarnya kalau buka muka surat belakang, sebelah. Cuba buka muka surat sebelah. Muka surat yang seterusnya ada kan? Ada tak saya buat ruangan untuk vokab tu? Dan insyaAllah nanti start daripada minggu depan saya akan tanya balik ni. Setiap minggu. Bukan tanya tutup buku ya. Okey, bangun, siapa boleh jawab, duduk tak? Saya tanya je lah. Tapi saya akan ulang lah. Hari ni sebab kita dah terlebih masa tadi. Jadi saya harap lepas ni kita akan ulang lah. Kul, apa makna kul? Apa makna a'udhu? Apa makna rab? Apa rab dengan ilah? Apa beza dia? Itu semua saya dah muatkan di situ. Tak ada apa nak letak makna ke, tak nak letak makna ke, tak apa. Tapi memang saya akan tanya tiap-tiap minggu insyaAllah. Wallahu a'lam. Minta maaf terlebih masa. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم اجعلنا من الذين ينظرون الكتاب نظرة واحدة يحفظون ما فيه
ويفهمون به ويعملون به ويبلغون به. اللهم إنا نستودعك ما علمتنا فرد إلينا عند حاجاتنا ولا تنسناه يا رب العالمين. والحمد لله رب العالمين. اللهم أطعم من أطعمنا وأسقي من أسقانا. اللهم اغفر لأصحاب هذه الأطعمة وارزقهم من الحلال وجنبهم عن الحرام وأتمم نياتهم وتقبل ضيافتهم واغفر لنا ولهم ولموتانا وموتاهم يا أرحم الراحمين. اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وقنا عذاب النار. بسم الله وعلى بركات الله والحمد لله رب العالمين.